Hai, kita bertemu lagi di channel YouTube Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Oke, lagi dan lagi kami dapat order. Kali ini yang order adalah, sebentar ya, saya baca dulu ya. Ini kami dapat order dari toko online Shopee kami. Toko online Shopee kami adalah Wijaya Musik Sidoarjo ya. Kali ini yang order ya, akunnya atas nama Tony ya. Ini alamatnya Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Jadi Wijaya Musik bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Kita bisa kirim ke Papua, ke Kalimantan, ke Batam, ke Jambi, ataupun manapun yang masih di area Indonesia. Jadi teman-teman jangan ragu untuk order di Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Saya sampaikan lagi ya, yang order ini adalah dari akun Shopee atas nama Tony. Dan ini nanti ditujukan ya ke Ko Alex ya. Ini akan kami kirim ke Batam, Kepulauan Riau. Nah, apa itu yang diorder? Ini dia. Lagi-lagi SPL lagi ya. Memang sangat diakui ya, performa produk SPL Audio sangat bagus sekali. Dan ini adalah speaker 10 in SPL Audio legendnya ada ya. Ini legendnya speaker 10 in SPL Audio, dan bahkan sampai sekarang ini saya pribadi pun juga sangat suka dengan speaker 10 in ini ya. Ini adalah speaker 10 in SPL Audio dengan tipe 10MD26. Speaker 10 in ini keunggulannya atau kelebihannya, middle-nya lantang sekali ya. Middle-nya ini kenceng suaranya, lantang di antara tipe-tipe speaker 10 in SPL Audio tipe lainnya. Seperti biasanya, sebelum kami kirim barang ini ke Ko Alex Batam, kita QC terlebih dahulu ya. Seperti biasanya, kita cek fisik dan juga cek suaranya. Oke, nggak lama-lama, langsung saya unboxing ya, satu persatu dulu. Ini speaker 10 in legendnya SPL Audio dengan tipe 10MD26. Ini voice coilnya 3 in ya. Voice coilnya 3 in. Ini middle-nya lantang sekali, kenceng suaranya ya. Nah, susah. Ini frekuensi range-nya adalah 80 Hz sampai dengan 4 kHz. Ini impedansinya 8 ohm ya. Saya buka dulu ya. Nah, seperti ini barangnya ya. Keren banget, dilihat dari wajahnya aja ya. Sudah kelihatan sekali kalau speaker ini mempunyai bakat yang bagus. Middle-nya keren, lantang ya. Nah, oke ya, fisiknya, fisik bagian depannya oke ya. Nah, ini dia. Bentar ya. Nih, 600 watt ya. 600 watt. Ini voice coilnya 3 in ya. Oke ya. Rangkanya bagus ya. Tidak ada yang retak ya ataupun pecah ya, karena ini barang baru. Maka dari itu kami pastikan barang yang kami kirim tidak ada yang cacat. Oke ya, langsung kita cobakan suaranya. Cek fisiknya sudah oke, sekarang kita cek suaranya. Wah, ini speaker legend ini. Saya paling suka ini ya, tipe ini ya. Dan ini kemarin 3 bulan yang lalu ini habis, banyak orang yang nyari. Sekarang datang lagi,
dan teman-teman pada berburu speaker ini ya. Oke. Wah, keren videonya ya, lantang suaranya ya. Memang the legend speaker 10 in SPL Audio ya. Middle-nya menurut saya paling lantang, paling kenceng. Jadi memang speaker ini didesain untuk middle ya. Middle-nya memang nampol, kenceng suaranya, lantang ya. Oke, lanjut kita cek speakernya berikutnya ya. Nah, ini saya singkirkan dulu kabelnya ini supaya tidak penuh. Saran saya buat teman-teman ya, beli produk yang pasti-pasti saja ya, yang sudah diakui kredibilitasnya speaker tersebut ya. Jangan pernah coba-coba beli barang yang belum tahu atau belum jelas kepastian produknya ya. Ini sudah banyak penggunanya ya untuk produk ini ya, karena ini speaker the legend-nya SPL Audio 10 in ya. Middle-nya bener-bener gila. Saya sampaikan lagi ya, ini voice coil-nya 3 in ya. Oh iya, untuk sensitivity-nya speaker ini adalah 100 dB ya. Pantas aja suaranya kenceng ya. Bentar ya, lupa saya. Saking asiknya semangatnya sampai lupa ya. Cek fisiknya ya. Ini, oke. Cek fisik ya. Ini. Nah. Oke, ya ini ya. Dampernya ini ya. Speaker ini baru datang 2 hari yang lalu. Langsung banyak orang yang berburu. Oke ya, sekarang bagian belakangnya. Yuk. Nih ya, dari sini. Nah, biar lebih terang. Oke ya, bahwasannya kita cek fisiknya aman ya. Tidak ada yang sobek, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Sekarang kita cek suaranya. Mudah-mudahan ini Ko Alex sangat senang ketika sudah sampai barang ini dan puas, dan akhirnya nanti Ko Alex order lagi di tempat kami ya. Bisa order di toko online Shopee ya. Nama toko kami di Shopee adalah Wijaya Musik Sidoarjo ya. Jangan lupa Wijaya Musik Sidoarjo. Yuk langsung kita cek suaranya ya. Thank you.
saya jamin ini Ko Alek pasti puas dengan suaranya. Kita lanjut cek speaker yang ketiga. Yo, sini kita cek ya. Cek fisik bagian depannya. Mundur lagi. Ini. Oke. Sudah oke? Oke, ini sekarang ya. Teman ya. Kalau misalkan damper ini cacat, pasti bunyinya nggak bisa normal ya. Ini sedikit ya. Ini bukan apa itu? Bukan pecah tertak ya, memang ini fisiknya seperti ini ya. Dari cetakan frame-nya memang seperti ini ya. Tapi ini bukan retak ataupun bukan pecah ya. Oke, sekarang bokongnya. Ini ya. Nih. Oke. Oke ya, cek fisiknya ya. Sekarang kita cek suaranya. Pengecekan speaker ketiga sudah selesai dan oke ya. Oh ya, ini harganya cukup murah sekali ya. Ini harganya cuma Rp1.150.000 per biji. Speaker ini sudah pernah kami compare ya dengan beberapa produk atau merek Itali ya. Kalau kencengnya, dia memang kenceng sekali suaranya ya. Walaupun murah, tapi dia bagi yang penyuka peminat suara middle lantang, ini jawabannya ya. Harganya murah, cuma Rp1.150.000 per biji. Oke, lanjut kita cek speaker yang keempat ya. Oke, ini speaker yang keempat ya. Oke, silakan dicek ya. Oke, ya, aman ya. Oke, mundur. Oke, sudah aman ya. Nah, sekarang ini dampernya ya. Oke, sekarang ini rangkanya ya. Nah, ini. Aman ya, mulus. Sekarang kita cek suaranya.
saya berkeringat. Oke, sudah kita cek fisik ya, juga sudah kita cek suara, bahwasannya fisik oke, suara juga oke. Jadi kami kirim barang bagus, tidak ada yang cacat. Terima kasih buat Ko Tony atau Ko Alek yang sudah mempercayakan beli di toko online Shopee kami, Wijaya Musik Sidoarjo. Kita tunggu order berikutnya. Oh ya, perlu kami sampaikan ya, apabila terjadi kerusakan barang ini saat proses pengiriman oleh ekspedisi, bukan menjadi tanggung jawab kami dan kami tidak bisa dikomplain. Apabila terjadi kerusakan cacat barang yang kami kirim, silahkan Ko Tony atau Ko Alek komplain ke ekspedisinya. Oke, jangan lupa apabila teman-teman mau beli produk audio, bisa order atau datang di Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.